Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku, Natasha Putri. Di video kali ini, aku akan membuat konten satu harian serba buah. Dan di sini juga masih pagi ya guys, nih kalian lihat jam berapa? Bentar ya, nih kalian lihat nih. Fokus nih, 7.17 pagi ya guys. Dan ini aku juga udah mandi. Udah mandi juga. Udah pakai bentol, udah pasti bibirku udah pasti lip tint juga, dan aku juga udah pakai bedak. Oke guys, kita bakal membuat persiapan dulu. Dan kayaknya sih menu sarapan pagi kita ini kayaknya jus buah saja, dan aku juga gak mau terlalu kenyang banget. So, kalian yang penasaran, kalian jangan skip dulu video aku. Kalian tunggu ya guys. Oke guys, sebelum masuk ke video, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe di bawah ini dan hidupkan lonceng juga, akan mendapatkan notifikasi terbaru dan menarik dari kami. Dan jangan lupa tekan tombol like, comment, and share ke kawan-kawan kalian, agar kawan-kawan kalian dan kalian bisa mendapatkan notifikasi juga dari kami ya guys. Oke guys, aku bakal membuat persiapan dulu dan aku gak akan videoin karena itu membuat durasinya terlalu lama juga. Dan aku juga gak mau kalian juga terlalu bosan ya guys. 2 hours later. Tada, ini dia menu pagi kita ditemani oleh jus buah. Ini dia jus apel hijau. Ini aku udah ngeblenderin sendiri. Kalian bisa lihat juga nih, aku ngeblenderinnya itu dengan kulitnya ya guys, biar kayak ada serat-seratnya tuh bagus gitu. Dan aku ini tanpa gula dan tanpa es juga ya guys, biar kita tuh sehat gitu secara alami, jangan ada yang manis-manis gitu. Asal kalian tahu ya guys, jus apel hijau ini bisa membuat kita ini terhindar dari penyakit kolesterol. Oke guys, kita minum dulu. Asam. Guys, kita minum dulu. Gila, asam banget sih. Nih guys, kalian lihat nih, kayak masih ada serbuk-serbuknya gitu. Kayaknya selain kolesterol juga masih banyak lagi sih, coba kita nyari di Google dulu. Soalnya aku udah lupa sih manfaat khasiatnya gitu. Kita ketik dulu ya guys, aku nyari di Mbah Google. Manfaat apel hijau. Oke guys, lihat guys, ada suara burung nih. Ada 9 manfaat. Ini kalian bisa lihat nih, bentar ya guys, masih loading. Terima kasih. Coba kita cari dulu. Dan sepertinya wifi-nya nggak masuk sih. Masuk deh, terlalu jauh. Ini meningkatkan metabolisme tubuh. Kalian bisa lihat nih kalau jelas. Oke, kayaknya ini dia. Kalian lihat nih, bisa meningkatkan metabolisme tubuh, mengontrol berat badan. Oke okay guys, berarti ini minuman ini kita bisa diet ya guys, minuman diet, pencegah diabetes, dan masih banyak lagi. Dan ini juga menjaga kesehatan pernafasan. Wow, bagus juga ya guys. Oke okay guys, kita minum lagi walaupun asam banget. Gila, semangat guys. Masih segini.
kalian ingin sehat, kalian itu harus minum-minumnya tuh kayak sedikit gula atau tanpa gula gitu, biar kalian tuh tidak mencegah tidak menimbulkan penyakit diabetes. Oke, guys. Tinggal sedikit lagi. Udah cukup, udah kenyang banget sih minum kayak gini. Oke, guys, kita lanjut aja nanti untuk menu makan siang kita, dan kalian jangan skip dulu ya, guys. Dan itu pasti banyak buah-buah yang bisa mengandung manfaat atau khasiat yang lebih tinggi ya, guys. Oke, guys, kalian jangan skip dulu ya, kita mau buat persiapannya dulu. 2 hours later. Tada, ini dia menu makan siang aku. Nih, guys, aku ditemani oleh salad buah. Dan ini aku baru beli ya, guys. Dan ini kita lihat udah jam berapa. Jam 12.34 siang. Nih, guys, sinyal juga banyak banget nih. Dan aku juga bukan endorse ya, guys. Aku cuma saranin kalian, kalau kalian juga suka salad buah, ini juga murah sih, termasuk. Ini aku belinya di salad buah yuk. Jatuh mereng, gak apa-apa lah, yang penting bisa makan. Oke, guys, kita buka dulu ya. Kayaknya kejunya udah tenggelam gitu karena tergoncang-goncang nih. Dan saya lihat nih, ini salad buah matcha ya, guys. Bagi kalian yang pecinta matcha juga bisa dibeli. Kalian nyari aja Instagramnya di salad buah yuk. Kayaknya double ya, guys. Iya deh. Coba kalian lihat nih dari sini. Nampak gak? Ini dia salad buah yuk. Guys, kita makan dulu. Dan sebelumnya nih aku juga udah pernah order sih, cuma itu rasanya enak juga sih. Makan. Enak banget. Dijamin kalian gak bakal nyesel sih beli ini. Ini katanya dia salad buah yang pertama kali pakai boba ya, guys. Ada semangka, guys. Ada jeli-jelinya nih. Ini si kiwi. Gila, enak banget. Ini, guys, aku ambil bobanya. Ini kalian kalau lihat sih kayaknya nggak kelihatan juga. Bobanya juga kenyal-kenyal gitu. Nggak deh, guys, aku bukan endorse, tapi aku kayak ngasih pendapatku sendiri nih. Kayaknya kamera kedekatan deh. Bentar ya, aku atur dulu. Sama aja sih hasilnya. Buah-buahnya itu juga fresh. Lihat deh nih.
aku udah makan banyak juga masih full gini. Gila. Bagi kalian yang pecinta matcha, green tea gitu, kalian bisa coba. Enak banget. Mangga juga manis. Oke guys, kayaknya aku udah kekenyangan banget. Jadi aku simpan dulu dan ini aku taruh kulkas ya guys. Tutup dulu. Dan saking ngilernya juga aku bisa makan sampai sore ya guys. Ini juga masih full. Bikin kenyang, enak. Oke guys, kita lanjut nanti ke video yang menu makan sore kita. Dan kalian jangan skip dulu ya guys. Oke guys, ditunggu, aku bakal membuat persiapannya dulu ya guys. Bye bye. 2 hours later. Tada, ini dia menu makan sore aku. Dan kalian lihat nih, ini udah jam berapa? Jam 16.54. Dan aku nih dia ditemani oleh si rujak ini. Kalian lihat nih, rujaknya banyak banget buahnya ini. Iya guys, aku tuh susah banget nyarinya yang ini karena kayak di tepi jalan tuh jarang ada gitu. Dan ada sih, cuma omnya tuh jarang datang gitu. Dan ini dia udah kuah kacangnya juga. Dan mari kita buka. Barakto apa ya dulu. Oke guys, masih ada suara bising-bising gitu, sorry ya guys. Di sini aja biar gak kotor. Wow, kalian bisa lihat nih. Ini yang makan jambu. Oke guys, aku salah sebut. Jadi aku colein. Gila, enak banget. Soalnya enak banget nih. Ini bengkuang guys. Gue rasanya kaget kali suara aku. Enak banget. Hari kaya sebelum hujan, hujannya deras banget, makanya ditutup pintunya, udah gak kedengeran gitu. Yang kelangan pepayanya. Mangga guys.
masih manis. Oh. Ini timun. Karena sudah belum ya? Sepertinya belum. Guys, mari kita makan lagi. Ini ada jambu bijinya. Dan bagi kalian yang pecinta rujak pasti kan suka banget sih. Dan rujak yang ini juga kental banget, nggak cair gitu. Kacangnya nggak pelit juga. Ini dia minuman aku lupa taruh. Dan ini aku bikin blender di sapel merah. Yang tadi apel hijau aja, sekarang apel merah. Manis dan gak asam, dan ini manisnya alami ya guys, gak pakai gula gitu. Guys, mungkin cukup makan sore kita dan kita bakal lanjut ke makan malam kita. Oke guys, kalian tunggu aja guys, jangan di skip dulu. 2 hours later. Oke guys, kembali lagi bersama aku. Nah, aku udah siap nih, siap persiapan ini makan malam kita. Dan kita ditemani oleh campuran buah ini dan aku jadiin jadi satu saja. Ini guys, yang pertama ada mangga, semangka, bengkoang, dan pepaya. Oke guys, aku lupa, kita coba buka dulu manfaat-manfaat dari buah ini ya guys, biar kita tahu juga. Oke guys, sedih jadi aku kayaknya gak jalan. Oke, aku buka. Nah, kalian lihat ini juga. Ini jam 20.15. Dan dari tadi hujannya gak berhenti-henti ya guys. Mari kita nyari manfaat buah. Buah apa dulu pertama? Ya, semangka. Ini guys, manfaat semangka. Aduh, ding guys, ini dia ada buat semangkanya. Ini guys, mencegah asma. Mencegah asma.
menyehatkan jantung dan toilet nih, aku lihat dari Google. Menyehatkan jantung, mengurangi nyeri otot, mencegah kanker, mempertahankan hidrasi. Wow, banyak banget ya guys manfaatnya. Dan ini dia si bengkoangnya nih, gak mau ketusuk gitu. Kita nyari manfaat bengkoang. Bengkoang itu sama seperti pepaya dan pisang juga ya guys, melancarkan pencernaan, mengatasi darah tinggi, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kecerdasan otak, mencegah penyakit, dan bisa memutihkan tubuh secara alami ya guys. Nah guys, bagi kalian pecinta bengkoang pasti kalian sehat banget nih kayaknya ya guys. Mau makan semangkanya lagi. Asalkan tau, aku juga udah kenyang banget sih. Aku udah makan snack juga. Ini dia. Siapa sih yang gak suka pepaya? Mungkin ada sih satu dari diantara kalian yang gak suka pepaya. Tapi pepaya ini juga bagus untuk melancarkan pencernaan kita loh, bagi yang, sorry ya guys, bagi kalian yang kayak kesulitan BAB gitu, kalian makan aja pepaya dan dia akan melancarkan pencernaan kita ya guys. Dan masih banyak lagi sih, kita lihat lagi manfaat pepaya. Mengandung banyak nutrisi, mengandung antioksidan, mencegah kanker, meningkatkan kesehatan jantung, mencegah peradangan, meningkatkan kesehatan pencernaan, melindungi kulit dari kerusakan, menjaga kesehatan rambut. Ini guys, kalian lihat sendiri. Dan kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat di Google. Jadi manfaat buah tuh sangat banyak ya guys. Jadi kalian tuh dalam satu hari harus makan buah juga biar sehat badan kalian. Biar ada kayak kaya akan serat dan serat dalam buahnya itu loh. Oke, kita tusuk dulu. Dan masukkan tonenya, ini garpunya nih gak terlalu tajam. Tapi comel. Comel. Kita berusaha tusuk lagi guys. Sumpah aku udah kayak psikopat banget nih. Ini dia mangga. Dan aku belum mencobanya. Ini entah asam, entah manis ya guys. Kalau kalian bisa lihat muka aku nih kayak asam. Nampak mangga segera. Menurunkan berat badan, oke guys. Bagi ya kalian yang mau diet, sekali lagi kalian bisa makan mangga ini guys, bisa menurunkan berat badan. Dan itu juga kalian harus jaga porsi makan kalian juga guys, dibantu dengan itu. Sumpah aku udah kayak psikopat banget nih. Menyehatkan mata, wow, gak hanya wortel ya guys. Ternyata mangga juga punya khasiat untuk menyehatkan mata kalian. Bagi kalian yang matanya rabun nih guys, kalian bisa saja makan mangga ini untuk apa ya? Gimana gitu?
susah dijelasin untuk memperbagus lagi gitu ya guys, untuk lebih menyehatkan gitu mata kalian, bagi mata kalian udah sehat, lebih disehatkan lagi gitu. Itu banget. Kayak muka aku udah gitu, kasaman banget. Astagfirullah. Oke guys, udah kotor gitu. Walaupun bagi kalian ada yang bilang belum 5 menit, belum 5 menit, aku kayak aneh gitu sih guys. Belum 5 menit, kayak mana guys kalau misalnya kita, makanan kita tuh jatuh di pasir, belum 5 menit itu udah kotor banget loh kalau udah kena pasir. Sampai asu, hujannya belum berhenti juga dari tadi. Ini aku udah kenyang banget. Oke guys, sampai di sini saja video aku. Mohon maaf pada kesalahan kata. Dan jangan lupa like, comment, and share ke kawan-kawan kalian ya guys. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan hidupkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys videonya. Bye bye.